Meski telah dilakukan razia penertiban oleh petugas gabungan, baik dari Dishub, Ditlantas, dan TNI, namun truk angkutan batu bara terpantau masih saja beroperasi pada siang hari. Terlihat pada Sabtu siang di kawasan Simpang Rimbo, Kota Jambi, sejumlah truk masih ditemukan beroperasi seperti sebelum adanya penertiban. Tidak adanya petugas di lapangan menyebabkan para sopir leluasa melintas pada jam larangan untuk beroperasi. Salah seorang pengendara, Boy, mengatakan, meski masih ada yang beroperasi siang hari, namun sejak adanya penertiban yang dilakukan oleh petugas beberapa hari lalu, ada sedikit penurunan truk batubara yang melintas siang hari. Dirinya berharap ke depan pemerintah memberikan solusi membangun jalur khusus untuk angkutan truk batubara, sehingga kemacetan dan kecelakaan lalu lintas tidak terulang. Satu dua itu masih terlihat, cuman kalau volume ini tidak masih biasanya kan. Biasanya sebelum razia itu penuh, alhamdulillah setelah razia kemarin kepadatannya berkurang. Tim Liputan, Jambi TV.